ajang kompetisi basket terbesar dari para pebasket muda Riau yang digelar oleh Honda DBL with Kopiku Day 2024 Riau telah mencapai puncaknya pada Sabtu 26 Oktober 2024 malam. Pertandingan final game kedua putra antara SMA Witama berhadapan dengan SMA Dharma Loka berlangsung seru, panas, dan penuh semangat dari awal hingga akhir. Para pelajar dan supporter pendukung setia hadir memenuhi laga final di gelanggang remaja Pekanbaru. Tim putra SMA Witama Pekanbaru dan tim putri SMA Dharma Yudha Pekanbaru keluar sebagai champion. Kepastian tersebut didapat setelah tim putra SMA Witama mengalahkan SMA Dharma Loka Pekanbaru dengan skor 84-53. Sementara tim putri Dharma Yudha Pekanbaru mengalahkan SMA Negeri 1 Pekanbaru dengan skor 65-41. Dengan hasil ini, putri SMA Dharma Yudha berhasil mempertahankan gelar juara pada gelaran Honda DBL with Kopiku Day 2024 Riau. Suara gemuruh sorak-sorai dukungan dari masing-masing supporter di gelanggang remaja tak henti-hentinya dilontarkan masing-masing supporter.